power coy. Hakim nyanyinya coy, musiknya juga power coy, mantul, mantap, luar biasa ini coy. Wih, tarikannya coy. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis, alias free, alias nggak bayar. Nggak bayar, asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indoriek. Oke, kali ini kita akan reaction showcase AGL 34 ya. Baru beberapa hari kemarin ini tayang, baru beberapa hari kemarin ini diupload oleh TV3 ya. Jadi ada banyak artis-artisnya, peserta-peserta AGL 34 nanti ya, semuanya ada di showcase ini. Insya Allah nanti akan aku reaction semua, insya Allah ya, kalau nggak ada copyrightnya atau mungkin nanti ada yang nggak bisa aku upload, mohon maaf ya. Kalau ada yang nggak bisa aku upload, mohon maaf. Tapi akan aku coba untuk upload dan akan aku coba untuk reaction semua persembahan dari artis-artis yang ada di AGL 34 ini nanti ya, di showcase nya ini ya. Oke, untuk yang pertama ini kita reaction adalah perform dari Akim and the Magic Street. Di showcase kali ini dia membawakan lagu legendnya mereka dan lagu yang terpilih masuk ke dalam AGL yaitu Obsess, lagu lamanya ya, dan Rampas yang lagu yang terpilihnya ya. Siap. Ini ada dua perform, jadi ini agak panjang videonya, siapkan kopi dulu ya. Siapkan kopi, siapkan rokok ya. Sambil lihat video reaction aku. Oke. Yuk langsung aja kita lihat ya performnya Akim and the Magic Street di showcase AGL 34 ini. Wih, banyak ini fans-fansnya Akim ini. Banyak yang meramalkan Akim menjadi juaranya AGL 34. Tapi kita lihat aja nanti ya. Yuk. Lagu yang lama. Yang lama. Oke, hari ini Rampas dan juga? Rampas dan juga Obsess. Oke, Rampas dan juga Obsess. Kita berhibur dengan Akim and the Magic Street. Showcase. Di mana ini ya? Asik. Obses nih bro. Wah, fansnya emak-emak sama cewek-cewek. Lumayan soundnya, biasanya TV3 soundnya hancur. Tapi kayaknya ada yang hancur-hancuran ini soundnya ini. Kita lihat aja nanti semua perform artis-artis di sini. Oke. Oi, ada suara noise, bro. Coba kalian dengar pakai headset, bro. Pasti kedengaran banget, bro. Memang TV3 ini pasti soundnya hancur ini. Soundnya hancur terus ini. Tuh kan, noise kan dari mic ternyata, bro. Mic-nya Akim itu mahal itu, gila. Oh iya, dari mic Akim, bro. Dengungnya dari mic Akim. Berdengung tadi mic-nya, bro. Ini sound engineer-nya ini nggak bagus banget TV3 ini. Padahal ini AGL, bro. Kelas AGL, bro. Gila. Nasional ini kelasnya. Musiknya udah bagus, bro, mantap. Wih, Akim mantap ini. Performnya sedang bagus-bagusnya ini. Suaranya sedang bagus-bagusnya ini. Wih, itu alat mereka bawa sendiri ya, dia alat-alat mereka sendiri tuh kayaknya bawa sendiri. Pakai orange itu yang gitar. Wih, enak banget di situ. Bagian situ, part situ yang mantap, keren. Mantap, bro. Power, bro.
mana ini ya? Outdoor kayaknya ya bro ya? Atau di dalam itu ya, dalam stadion atau dalam gor gitu ya? Asik. Ini sedang fit. Suara Hakim sedang bagus-bagusnya ya. Mantap tuh. Enak ya staccato-nya tuh, enak-enak loh. Keren. Oke, mantul. Mantap betul. Performa satu ini. Sayang mic-nya ya tadi ya, agak noise ya. Memang sound engineer-nya TV3 ini kurang. Oh, cantik. Azakta Arena. EGL nanti ya. Rampas bro. Asik. Kok jadi mukanya semakin muda aja Hakim ini ya. Gak tua-tua. Artis bro, banyak duitnya bro. Perawatan. Tuh kan. Mic-nya yang noise bro, mic-nya yang feedback itu. Berdengung suaranya. Kerasa banget. Kurang bersih, kurang clean. Sound engineer-nya ini bro, sound engineer TV3 ini. Oh. Coba bro pakai headset, kedengeran banget suara-suara yang gak jelas itu, suara-suara noise yang bikin gak enak, gak, bikin gak clean. Asik. Oh, berdengung lagi bro, noise lagi bro. Parah ini soundnya, sound engineer-nya ini bro, sound engineer TV3. Parah memang, setiap bikin live memang parah-parah terus TV3 ini. Wih, enak banget lagu ini coy. Mantap coy, mantul. Wih, power coy. Hakim nyanyinya coy. Musiknya juga power coy, mantul. Mantap, luar biasa ini coy. Wih, tarikannya coy. Aku sampai sekarang nggak tahu nama member-membernya ini loh. Cuma Hakim sendiri yang aku tahu. Lupa liriknya. Staccato-nya. Wih. Dia ngambil high note terus, bro. Tuh. Dia enggak pakai falset lagi. Wih. Wih, tinggi terus dia ngambil di belakang ini bro, narik suara tinggi terus dia di belakang ini. Wih, mantap kali. Siap, mantul, luar biasa, Hakim, gila dia. Di terakhir-terakhir di belakang ngambil suara tinggi terus bro, narik suara tinggi terus, mantap betul, nggak habis suaranya. Siap.
Jumpa di AGL nanti ya, Akim. Mantap itulah performnya mereka ya. Tapi sayangnya ya soundnya bro, soundnya tuh TV3 ini memang kacau terus ya soundnya ya. Kalau mereka buat live itu, wah parah terus loh. Padahal ini kelasnya beda dari kelas-kelas biasa. Ini AGL bro, ini pertandingan juara lagu se-Malaysia. Jadi harusnya itu persiapannya, soundnya itu harus yang benar-benar bagus lah. Jangan kayak sound apa ya, nikahan sound nikahan ini bro, iya betul bro, ini sound nikahan ini. Wah parah banget TV3 ini ya, gila. Tapi kita lihat nanti di AGL, mudah-mudahan soundnya bagus, mudah-mudahan soundnya clear ya, mudah-mudahan soundnya enak nanti di AGL. Ini kan hanya showcase ya, mungkin showcase dia budgetnya nggak begitu banyak ya, jadi kalau di AGL nanti mungkin lebih bagus dari ini. Kita tunggu aja. Dan untuk perform Akim yang satu ini, wih mantap luar biasa, nggak bisa ngomong apa-apa, memang mantul. Tadi yang terakhir-terakhir pas dia lagu rampas tadi, mantap betul suaranya ya. Dia ngambil tinggi terus bro, high note terus bro, narik di nada tinggi terus, jadi wih mantap betul. Jadi dia nggak pernah falset di bagian akhir tadi, mantap. Siap, kita tunggu perform Akim di AGL dan semoga saja Akim juga bisa menjadi juaranya AGL nanti ya. Siap. Oke lah untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di friendsnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini dan akhir kata peace dari Venice Spectrum Indonesia. Ciao.